Lesti Kejora memborong 4 piala di ajang SCTV Music Award 2022 yang berlangsung pada Rabu malam tanggal 16 Maret 2022. Keempat piala itu untuk kategori kolaborasi paling ngetop bersama Rizky Billar, penyanyi dangdut paling ngetop, lagu dangdut paling ngetop, dan lagu pop paling ngetop. Lesti Kejora pun mengenang momen penghargaan pertamanya. Rupanya, jebolan dangdut The Academy ini pertama kali memenangkan penghargaan juga di SCTV Music Award 2015 silam. Diketahui, Lesti Kejora menggenggam piala pada 2015 lewat single hitnya berjudul Kejora. Lesti pun berterima kasih atas support dan apresiasi pada musiknya selama ini. Dulu saya dapat piala pertama dari SCTV 2015. Terima kasih, ini memotivasi saya untuk terus berkarya, kata Lesti Kejora dalam acara tersebut. Selain Lesti Kejora, penyanyi Happy Asmara juga membawa lebih dari satu piala di ajang tersebut. Ia membawa dua penghargaan sekaligus, yaitu kategori lagu dengan bahasa daerah paling ngetop lewat lagu Satru featuring Denny Caknan dan penyanyi dengan bahasa daerah paling ngetop. SCTV Music Award 2020 digelar pada Rabu 16 Maret 2022. Ajang penghargaan musik tanah air ini membagikan penghargaan untuk 13 kategori yang ditentukan oleh voting masyarakat selama satu bulan. Berikut adalah daftar pemenang SCTV Music Award 2022. Yang pertama, penyanyi solo pria paling ngetop dimenangkan oleh Rizky Febian. Yang kedua, penyanyi solo wanita paling ngetop dimenangkan oleh Tiara Andini. Yang ketiga, grup band paling ngetop, Noah. Yang keempat, kolaborasi paling ngetop, Lesti Kejora featuring Rizky Billar. Yang kelima, pendatang baru paling ngetop, Rimbom. Yang keenam, penyanyi dengan bahasa daerah paling ngetop, Happy Asmara. Yang ketujuh, penyanyi dangdut paling ngetop, Lesti Kejora. Yang kedelapan, video klip paling ngetop, Hari Bahagia, Aurel Hermansyah, featuring Atta Halilintar. Yang kesembilan, lagu dengan bahasa daerah paling ngetop, Satru, Denny Caknan, featuring Happy Asmara. Yang kesepuluh, lagu dangdut paling ngetop, Bawa Aku ke Penghulu, Lesti Kejora. Yang ke-11, lagu pop paling ngetop, Bismillah Cinta, Ungu, featuring Lesti Kejora. Yang ke-12, penyanyi paling sosmed, Aurel Hermansyah. Yang ke-13, Young and Promising International Artist, dimenangkan oleh Jamie Miller.